Oke, kalau sudah di sini, kalau sudah terinstall, maka kamu bisa launch now. Nah, launch now, klik launch now ya. Launch now. Launch now. Tunggu. Tidak lama ya. Nah, ini sudah kebuka. Ada muncul, ada tulisannya 30 days remaining. Ya, you can try this product for 30 days. Jangan join now, tapi start ya. Klik. Nah, akan kebuka Adobe Premiere Pro CC. Kalau sudah kebuka, kalau sudah terinstall, itu di bagian start, kamu bisa dibuka, dicari Premiere namanya, Adobe Premiere Pro CC 2014. Kamu buka klik, nanti akan bisa buka aplikasi Adobe Premiere. Caranya seperti itu. Adobe Premiere. Pertama kali start akan lama. Nanti akan muncul tampilan Adobe Premiere seperti yang saya share screen ini. Ditunggu, jangan membuka program yang lainnya. Oke, masih loading import. Memang agak lama ya, karena start awal itu paling lama. Nanti kalau sudah di crack, nanti otomatis bisa digunakan. Sudah kebuka Adobe Premiere Pro CC. Nah, di sini kalau dimulai kamu klik New Project, klik OK. Nanti akan muncul tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CC 2014. Untuk Adobe Premiere yang saya gunakan di laptop saya itu Adobe Premiere Pro CC 2018. Tapi karena laptop di Windows 2000 Windows 10. Windows 10 itu tidak support, maka kita pakai yang Premiere Pro CC 2014. Ini tampilannya ya. Kita close dulu buat nge-crack. Kalau sudah, saya buka file folder yang namanya Universal Adobe Patch. Ya, nah, ternyata hilang karena virus tadi kelihatannya. Udah. Saya matikan dulu Adobe
defender. Saya boleh pinjam flash disk yang ada isinya tadi? Kalau sudah, pinjam. Ternyata kena virus. Nah. Oke, saya buka file Adobe Premiere Pro yang CC. Yang Pro CC 14 ya, karena 2014. Ini saya close. Nah. Waduh. Ini kena damage. Ini laptopnya ini kok protected banget ya. Oke. Di sini saya sudah membuka file dari Universal Adobe Badger. Saya taruh di C ya, namanya Universal Adobe Badger. Buka Adobe Adobe Premiere Pro. Tak paste di sini. Continue. Nah, kalau sudah aplikasi Universal Adobe Patcher ini di klik kanan di Run Administrator. Nah, ada muncul Adobe After Effect ini diganti jadi Adobe Premiere. Adobe Premiere CC 2014. Nah, di sini Adobe Premiere Pro CC 2014 yang 64 bit. Nah, di sini ya, Adobe Premiere Pro CC 2014. Klik patch. Nah, sudah sukses patching dan terus kita klik exit. Exit. Minimize. Terus kita buka Adobe Premiere. Nah, maka kita berhasil mengcrack atau mempatch dari Adobe Premiere Pro CC 2014. Selamat mencoba.